Tes. Seperti diketahui rekan-rekan, ya, akhir-akhir ini tingkat tindak pidana curanmor meningkat di Porsidir kota ini. Untuk itu beberapa langkah yang kita laksanakan diantaranya tentunya baik yang bersifat preemptif ya maupun preventif kita tingkatkan. Kita melakukan himbauan kepada masyarakat tidak pada tempat yang aman. Kemudian kunci motor masih terpasang di sepeda motornya. Kemudian tidak adanya kunci ganda, kunci pengaman ya, di kendaraan motor tersebut. Ya. Ketika korban sedang lengah atau sedang melaksanakan ibadah, pelakunya tadi mengambil motor tersebut dengan cara YMN tadi mendorong motornya agak jauh sehingga nanti istrinya yang membawa motor itu tadi dan didorong sama si YM, didorong menggunakan apa namanya cerstut ya namanya, menggunakan kaki dan juga cicil-cicilan ya. Asal pelaku dan gimana kontrakannya, alamat pelaku sama kontrakannya untuk agar jangan melakukan tindak pidana curat atau juga curanmor di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Tentunya nanti akan berhadapan dengan kami. Ya cukup, ada pertanyaan?